Kemarin itu kita kan berkecimpungnya kan berkiprahnya di politik ya Mbak ya, untuk Pak Jokowi kan. Nah setelah ini kan kita tugasnya hanya mengawal ya, mengawal. Dan programnya Pak Jokowi itu kan salah satunya itu kan untuk edukasi. Semoga Indonesia itu bisa punya bibit yang lebih unggul gitu ya. Nah ini kita dalam rangka hal tersebut kita sekarang mau bermain di area-area yang seperti itu gitu Mbak. Jadi mungkin nanti ada edukasi gitu kan. Terus nanti mungkin kita ke arah-arah sosial juga gitu kan. Jadi nggak melulu politik. Nah untuk sekarang ini kebetulan alhamdulillah ini kita berkesempatan untuk memberikan edukasi. Ada kesempatan lah dari apa Mas Isaac tadi ya, gen apa tadi namanya, gen digital ya, supaya kita bisa pengembangan komputer ke depannya itu kan. Nah jadi untuk generasi-generasi yang seperti ini, anak-anak usia dini, kita perkenalkan itu Mbak, komputer. Dan ini alhamdulillahnya nih Mas Isaac ini bergerak di coding gitu. Nah mudah-mudahan nanti selama Mas Isaac ini kan vakum ya, kita vakum, insya Allah bergerak lagi di Desember. Nanti kita mungkin selama Mas Isaac ini vakum, mungkin kita akan cari lagi apa kegiatan yang ini gitu. Sebetulnya itu bukan dadakan juga ya Mbak Mas, itu sebenarnya bukan dadakan. Tapi udah ada. Sebetulnya itu kita program, sudah ada, program, udah kita punya di SIMA itu punya program per 3 bulan. Ya, yang kemarin itu kita sudah ada programnya, gitu. Cuman ya kesannya dadakan karena kan kita begitu ini di grup kan, ya ini mau gitu ya. Padahal itu udah ada. Kayak ini kita besok yang untuk 3 bulan ke depan ini kita udah ada Mbak. Jadi untuk Oktober, November, Desember itu kita udah ada. Untuk itu kita yang apa? Yang jelas itu kan ada hari santri. Hari santri itu kita juga akan ini terus. Nanti mungkin Natal bersama. Terus nanti kan ada lagi ulang tahun SIMA nih Mbak. Kapan? Insya Allah tanggal 30 Oktober. Terus nanti ada November kan, tanggal 10 November. Itu kan banyak apa momen-momen kan. Itu insya Allah nanti kita akan adakan Mbak. Kalau SIMA sih harapan untuk bagi apa Indonesia secara global itu kita kepenginnya Indonesia itu aman, damai. Terus kita semua tidak ada terpecah gitu Mbak ya, tidak ada kubu 1-2 gitu ya. Kita pengennya semua satu pemikiran bahwa Indonesia itu harus maju. Indonesia itu harus lebih baik dibandingkan Indonesia yang dulu gitu Mbak. Saya harapan bagi SIMA itu. Untuk harapan kemajuan SIMA sendiri, ya kita pengennya SIMA itu berkembang lah dan dikenal